Allah. Ini kalau boleh ingat yang surah Al-As, iaitu inna insana lafi khusr. Setiap manusia rugi. Illa lazina amanu, kecuali yang beriman. Beriman dah, tapi tak cukup. Wa amilus solihat. Bukan jadi golongan yang kata dah kenal Allah tak payah solat. Sedangkan Nabi SAW juga mengenali Allah, jauh lebih mengenali daripada semua manusia. Tapi Nabi SAW tetap solat sehingga kakinya lebam. Maka berdustalah mereka kepada Allah dan Rasulnya apabila mengatakan bila dah benar-benar kenal Allah tak perlu nak solat. Itu adalah satu pendustaan kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Sedangkan Nabi yang Isra' dan Mi'raj menerima koman direct daripada Allah, Nabi pun tetap solat, Nabi tetap berpuasa, Nabi tetap beribadah, Nabi pada bulan Ramadan tetap bersedekah dan jauh lebih hebat berbanding dengan bulan-bulan yang lain. Bagaimana dengan manusia macam kita hari ini yang kata kita dah kenal Allah, korang ni masih belajar kulit-kulit je, kita dah kenal Allah tak payah nak solat. Tetapi bagaimana manusia boleh terpengaruh kerana hatinya telah mati. Hatinya konon nampak seperti hidup, tetapi sebenarnya dia tak kenal siapa Allah, dia tak kenal siapa Nabi. Malahan orang yang bodoh sombong. Sebab dah jelas illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tak cukup dia wa amilus solihat, tuan-tuan dan puan-puan, bukan bermaksud atau beramal soleh, tidak. Dia adalah saya makan nasi dan ayam. Maksudnya saya makan dua-dua ke satu-satu je? Dua-dua. Saya makan nasi dan ayam dan juga ikan. Tiga sekali saya makan. Wa amilu solihat adalah beriman dan dia juga melakukan amal soleh.